Satgas Kemitraan Mabes Polri yang dipimpin oleh Kakorbinmas Polri Irjen Hendri Wibowo mengunjungi warga kurang mampu dan sangat membutuhkan bantuan di wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah, Rabu sore. Saat bertemu langsung, warga tersebut tinggal di rumah yang kondisinya rusak dan masih beralaskan tanah. Petugas juga menemukan warga yang hidup sebatang kara dan mengandalkan makan dari belas kasih tetangganya. Tak hanya itu, rumah yang ditinggali pun jauh dari kata rumah yang layak. Polri memberikan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan, kebutuhan pokok, serta tali asih kepada warga tersebut. Tak hanya itu, Satgas juga berkoordinasi dengan pihak desa agar fasilitas negara dapat mengcover warga kurang mampu tersebut. Kalau memang kondisi rumahnya tidak sehat dan membahayakan, kita akan membantu mengajukan proses RTH-nya untuk direnovasi. Tentunya dengan kerjasama para stakeholder dan pemangku kepentingan untuk membantu, karena ini adalah warga kita semua. Langkah Satgas Kemitraan Polri ini dilakukan di seluruh pelosok negeri. Diharapkan upaya tersebut dapat membantu meringankan beban warga-warga yang dikategorikan kurang mampu. Bayu Nursa Songko melaporkan untuk NET.